hati merdeka di masa pandemi adalah kemanusiaan, di mana hati dan nurani diutamakan, pengertian dan saling menolong sesama menjadi simbol persatuan rakyat bantu rakyat, gotong royong pada sesama. Merdeka itu cinta. Ketika cinta melahirkan kemanusiaan, kemanusiaan melahirkan persatuan, persatuan melahirkan empati, empati kepada orang yang kurang beruntung, empati kepada sesama manusia. Merdeka itu ketika korupsi bisa diberantas. Merdeka itu keadilan, janganlah ketidaksukaanmu pada seorang membuatmu tidak adil. Begitu pula, janganlah kesukaanmu pada seorang membuatmu tidak objektif pula. Merdeka menurutku adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdiri sama rata, duduk sama rendah, tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan si kaya dan si miskin dengan gelar tetap sama. Merdeka itu ketika memiliki kuota atau tetringan. Kita belajar, punya HP, belum tentu punya paket data. Merdeka bagi kami seorang pelajar yaitu ketika tidak dikejar-kejar tugas, absen tuntas, dan lalu naik kelas. Merdeka itu ketika semua penduduk Indonesia dianggap sejahtera, terbebas dari elit yang korupsi, lapangan kerja yang tidak hanya untuk sanak saudara dan penduduknya bahagia. Majulah bangsaku, jayalah Indonesia, bangkitlah para pemuda, masa depan Indonesia ada pada kita semua, sang penerus bangsa.